Selamat pagi semua dan selamat atas kemenangannya untuk pagi hari ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana permainan tadi karena dari awal juga sudah mulai unggul gitu di awal. おめでとうございます。 今日の試合を振り返ってどうでしたか? Jadi akhirnya permainannya dari yang Indonesia sendiri tadi bilang kalau misalnya hari ini mereka ngerasa permainan mereka itu sangat bagus, terutama mereka bisa membalikkan serangan serangan dari si ini sendiri dari pemain ini si Taiwan. Nah kalau untuk yang itu dia bilangnya katanya dia juga ngerasa mereka sudah mulai bagus terutama di permainan serve-servenya mereka gitu sendiri, dan mungkin orang melihatnya bakalan ini kayak permainannya gampang banget buat mereka gitu ya, sebenarnya enggak juga karena lawannya juga banyak nyerang-nyerang gitu, tapi mereka sudah karena mereka sudah siap dan sudah tahu jadi kelemahannya si lawannya itu seperti apa, jadi kayak ya sudah mereka bermain dengan bisa sabar dan bisa santai, akhirnya mereka bisa menang gitu. Ada yang ingin ditanya kan? Jadi harusan itu tanya, kan mereka besok masuk final yang terutama di turnamen seperti Super Series seperti ini gitu, turnamen besar seperti ini. Dan menurut mereka itu apakah ini kesempatan mereka untuk mengejar pasangan match double Jepang lainnya gitu. Terus yang Inoue-san sendiri bilang kalau misalnya ya dia di setiap turnamen, di setiap pertandingan itu mereka berusaha untuk
sebenarnya memberikan yang terbaik, nggak cuman mau apa namanya mengejar suatu gelar atau apapun itu dia bilang begitu, cuman intinya kalau besok dia pengen banyak berusaha untuk banyak belajar lagi dari yang sebelumnya dan terutama dari banyak rival-rivalnya yang bagus-bagus, nggak cuma dari Jepang sendiri, dia bilang kayak gitu, dari negara-negara lain juga yang bagus, dan intinya dia pengen berusaha yang terbaik untuk besok di final. Dan kalau untuk dari Kaneko sendiri, dia bilang kalau misalnya lawannya itu kayak banyak yang nggak sama seperti ini, sama seperti siapa Inoue-san. Jadi nggak terlalu memikirkan gimana caranya mereka karena sekarang udah masuk final, gimana mereka caranya untuk mengejar ketik-ketikir dan tinggalan mereka dari pasangan ganda putranya sendiri yang untuk Jepangnya gitu, karena mereka intinya di setiap pertandingan hanya ingin berusaha yang terbaik itu aja, nggak yang gimana. Astaga, Indonesia ini. Indonesia to siai suru nade sore de dare ga ichiban siai shitai to omimasu ka ne? Minion to ka Alpha Jarian ka? Sore tomo tokubetsu na jubi to ka arun desu ka? Ya, dochira ni se yo jiurai no shisukyoku ga aru peya nade ma ジャパンオープンのリベンジではないですけど、フェルナンディのケビンと対戦したいと自分は思います。Dia bilang yang manapun sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa sih, cuman kalau dari Inoue sendiri dia bilang dia sebenarnya pengen lawan Kevin sama Marcus. まあどちらが来ても本当に完全アウェーの試合になると思うので、まあどちらとやりたいかというよりかは。その本当に会場中的だと思うのでそこの方がそういう難しい試合になると思うのでどちらがやりたいというよりかはそっちの方を気にしてます。Jadi katanya mau lawan siapapun katanya sebenarnya tetap aja kan mainnya di Indonesia kan, jadi main away juga dia bilang kayak gitu. Intinya kayak mau sama siapapun gak bakalan berpengaruh ke mereka, pasti juga nanti bakalan ada apa dukungnya, supporter tuh dukungnya kan pasti bakalan tim Indonesia sendiri gitu. Jadi ya pokoknya siapapun nanti lawannya, intinya benar-benar dia bisa nggak terlalu tertekan sama penonton Indonesia sendiri gitu aja sih. Katanya kalau bisa dia nggak mau lawan Indonesia, tapi kan gak bisa. Nyambung pertanyaan yang tadi aja, kenapa prefer ketemu Kevin Marcus daripada Fajarian? Inoue さんはさっきケビン・ミニオンズと試合したいと言ってたじゃないですか。それでなぜですかね。世界ランキング1位の選手ですし、そのさっきも言ったようにジャパンオープンの決勝で対戦して負けてるんで、同じ決勝の舞台としてそのミニオンズと対戦したいと自分は思います。Jadi katanya karena kan emang Kevin Marcus kan peringkat satu ya, peringkat satu dunia, terus di Japan Open sendiri di finalnya kan mereka pernah kalah sama Kevin Marcus, jadi kayak itu lebih challenging aja kali ya buat dia untuk bisa siapa tahu bisa mengalahkan Kevin sama Marcus di rumah sendiri, kayak dia pengen sama Kevin Marcus. Kevin Marcus no tsuyosa de nanda to omimasu. Dia nanya apa katanya kelebihan dari Kevin sama Marcus dia. Ya, soalnya semuanya itu. Power, speed, teknik, so desu kedo, sore igai no sono aura dattari, karisma sei tte no sonai te iru. Ma so desu ne. Sore dia bilang katanya semuanya, nggak cuma dari power, kecepatan,
teknik, tapi juga aura dan karisma dia tuh pokoknya semuanya berharga lebih deh buat dia. Terima kasih.